Halo bosku, salam modifikasi dari garasi. Ini lagi proses servis sepeda trail Fervent 3 ini ya. Ini banyak kelepas semua, BB kemarin udah aku bongkar. Ini bongkar headsetnya ini. Ini ternyata headsetnya trouble ini bosku. Yang atas super normal, yang bawah udah agak berat, seret lah bahasa sininya, seret. Ini terpaksa aku ganti, ini aku ganti baru aja yang murah, ini di bawah 50.000 udah ever ini. Siap aku pasang ya, ini nanti aku pasang dulu ya bosku ya, gak bisa video ini soalnya nanti HP aku taruh mana ini, biar cepat juga lah ini udah. Nanti sore diambil orangnya bosku, bentar ya bosku ya. Alhamdulillah bosku udah terpasang ini headsetnya ini. Ini aku kerjain lagi habis ini ya. Pokoknya bentar-bentar aja ini. Yang penting aku ngerjainnya maksimal. Kemarin ini kotor banget nih bosku, habis aku cuci ini. Cuci detailing seperti biasa lah. Biar kayak baru bosku. Ini nanti yang punya mungkin kaget ini ya, sepedanya udah bersih, kinclong ini. Nanti kita review satu-satu ya. Ini baru proses servisnya ini. Oke. Alhamdulillah sudah jadi bosku. Nah ini penampakannya ini ya bosku ya. Ini Trail Fervent 3 sudah full upgrade. Ini stang pakai apa ini aku nggak tahu ya. Di karbon orangnya ini dikasih stiker ini. Dari bentuknya ini mungkin apa ya ini. Capriolo ini kayaknya. Capriolo ini agak panjang ini sininya. Lakukannya dikitnya Capriolo kayaknya. Untuk grip pakai GTTO, cover handle pakai biru, ini Alivio 9 speed ya. Remnya ori Shimano MT200, belnya ini bosku. Nah, untuk ini juga stiker ini ya. Cover karbon semua ini. Untuk fork pakai RST ini. RST apa ya lupa. Saking kebanyakan sepeda, kebanyakan ini bosku ngurus semuanya ini. Lupa ini di atasnya base tuh loh, apa sih? Lupa aku. Nah, nanti kalau aku ingat aku bilangin ya. Di atasnya base pokoknya ini. Untuk hub depan pakai Respro, rotor pakai SRAM Centerline itu 180 itu ya, bukan 203 itu. 180. Iya, kita ke belakang frame ori. Ini pakai dropper seat post yang model remote sini. Untuk saddle ini ori trail. Ini bannya udah gantian nih, kayaknya bawaannya ada ini udah diganti smart sum. Swellby smart sum. Untuk sprocket diganti besar ini 46 atau 50 ini. Aku cek dulu ya, bosku ya. 46 bosku. Ya ini habis trouble kemarin di driapnya belakang. Pelatuknya diganti pelatuk keras bosku, dikasih per bikinan tapi pernya per apa itu enggak tahu, langsung rusak bosku ini kerap apa? Sering, bukan kerap-kerap, bahasa Jawa ini sering rusak ini. Udah aku benerin, udah gini alhamdulillah bisa. BB udah aku bongkar semuanya. Tadi ganti headset, BB sama bongkar ini. Yang belum aku bongkar atau orangnya enggak nyuruh bongkar, depannya enggak usah. Soalnya aku cek emang aman. Ini tinggal nunggu rantai dari orangnya ini. Mau diganti apa ini? Kemarin enggak bawa rantai, suruh servis semuanya. Ya, tinggal rantai nanti aku pasang lah, aku selesaiin. Ini kemarin datang ke water bosku, aku cuci bersih. Biar kamu-kamu tertarik servis juga. Tapi ya kalau servis kayak gini 2 harian ya, ini 2 hari ini. Kemarin terus orangnya bilang, "Mas, cepetin dong soalnya hari Minggu mau aku pakai ini kan Sabtu kemarin Jumat." Nah, Jumat taruh. Nanti sore diambil Sabtu sore. Ganteng ya bosku ya ini ya. Cuma ini loh mereknya kan udah biasa, kalau merek luar ya orang pasti ampun-ampun lah kalau lihat sepeda udah dimodif kayak gini. Ini banyak modif custom-custom ya, selebor kayak gini, selebor depan ini, belakang
semuanya ini custom-custom ini bos. Padahal pakai rock brush atau apa ini? Rock brush kayaknya udah hilang tulisannya. Kita pakai side bosku. Oke, gitu ya. Service-service juga tadi kayak gitulah langkah-langkahnya. Oke, sementara dulu aku mau lanjut ya bosku. Salam modifikasi dari garasi P bosku.